Halo sahabat Gedidar Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengembalikan foto yang sudah terhapus di HP Android kita. Sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika ada video baru di channel ini. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai tutorialnya. Caranya sangat simpel, kita hanya perlu menginstal aplikasi yang bernama ThisDigger. Kita bisa download aplikasi ini secara gratis di Google Play Store. Oke, setelah kita menginstalnya, langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, tampilan pertamanya akan seperti ini. Oke, coba sekarang kita hapus salah satu foto ya. Kita ambil fotonya dulu ya. Nah, di sini kita langsung aja hapus fotonya. Kalau kita hapus foto di sini, berarti foto tersebut memang benar-benar sudah terhapus dan tidak bisa dikembalikan lagi. Tapi tenang aja, karena kita sudah punya aplikasi ini, kita bisa mengembalikannya. Langsung aja kita buka lagi aplikasinya dan klik menu ini, Start Basic Photo Scan. Dan di sini kita cari foto yang tadi kita hapus. Nah, ini dia. Caranya ngembaliin, kita klik saja bagian di sini. Terus pilih Save File Locally. Dan kita bebas pilih di folder mana yang ingin kita simpan fotonya. Dan coba kita cek apakah benar-benar sudah tersimpan kembali fotonya atau tidak. Dan ini dia. Keren kan aplikasinya? Oke teman-teman, saya harap video ini bisa bermanfaat buat kalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!